Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada para pendengar setia Ladies on Air atau LOA. Jadi alhamdulillah dapat lagi kita bersiaran dengan sesi yang ke-15 Ladies on Air kita yang bertajuk Hanya Derhana Bukan Tenggelamnya Matahari. Jadi bagi memberi sedikit pencerahan untuk sesi kita pada kali ini, sukalah saya untuk berkongsi satu ayat Al-Quran dari Surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, kamu yakni umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia kerana kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Kiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi daripada ayat ini, yang paling signifikasi buat sesi ini adalah kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kan? Jadi kita sebagai umat Islam ni memang kena tak boleh canggah lah, kan, apa yang Allah dah kata dalam Al-Quran, yang umat Islam ni adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Tapi hari ni apa yang kita dapat lihat, kan, sebenarnya dari hari ke hari Islam ni semakin dipandang serong oleh masyarakat. Sebenarnya macam bukan sahaja dalam media, kan, tetapi juga dalam kehidupan seharian, lebih-lebih lagi bagi para pelajar yang belajar di luar negara. Tapi malangnya lah, kan, semakin kita ditindas atau dipandang serong lah, kan, semakin kita rasa atau para pelajar ni rasa yang Islam semakin lemah. Sedangkan kita atau orang terdahulu dah lama dah melalui zaman penindasan ni. Jadi jika kita dah lama ditindas, kenapa kita masih teguh berdiri? Jadi ni memang jelas menunjukkanlah, kan, sebenarnya kita ni Islam sebenarnya sangat kuat. Jadi insyaAllah kita akan kupaskan tajuk yang sangat penting dan menarik ni dengan tetamu jemputan kita yang tak asing lagi, iaitu Dr. Fauzia. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Doktor sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelum soalan-soalan kita kepada doktor, akan saya ceritakan sedikit mengenai latar belakang Dr. Fauzia. Jadi nama diberi Fauzia binti Muhammad Hassan dan beliau telah melanjutkan pelajaran di Elizabeth Matriculation College Tasmania pada tahun 1976 dan seterusnya melanjutkan pelajaran di University of Tasmania Australia dari tahun 1977 sehingga tahun 1982. Beliau juga telah melanjutkan pelajaran di Royal College of Obstetrician and Gynecologist di United Kingdom. Dan kini beliau sedang bertugas sebagai pakar perunding di Obstetrics and Gynecology di KPG Ampang Puteri Specialist Hospital sejak Oktober 1997. Beliau juga merupakan salah seorang ahli lembaga pemegang amanah Aksar Syarif Berhad sejak tahun 2010 dan juga salah seorang ahli pemegang amanah MyCare sejak tahun ini 2015. Dan beliau juga memegang jawatan sebagai ahli jawatan kuasa Wanita Ikram Pusat Pertubuhan Ikram Malaysia. Alhamdulillah. Jadi kita akan tak membuang masa lagi, kita akan teruskanlah dengan soalan kita yang pertama, insyaAllah. Doktor, bersedia, Doktor? Boleh. Cuba. Okey, insyaAllah. Okay. Okay. Seperti yang kita tahulah, kan, para pelajar ni merupakan duta kecil Islam atau untuk para pelajar Malaysia macam duta kecil Islam dan juga Malaysia lah, kan. Tapi sebenarnya yang paling penting tu adalah duta kecil Islam tu sendiri. Jadi dengan perkara yang sedang berlaku pada zaman ni, kan, terutamanya dekat Perancis sendiri, baru-baru ni ada kejadian Charlie Hebdo di mana pembunuhan 12 orang karikaturis. Jadi sejak berlakunya kejadian ni pun imej Islam di mata dunia menjadi semakin negatif atau dengan kata lain kurang positif, kan, yang menjadikan masyarakat bukan Islam ni menjauhkan diri ataupun tak suka atau sebenarnya diorang ni mereka ni takut dengan kita, dengan orang Islam ni. Jadi apakah antara usaha yang kami sebagai para pelajar ni atau orang Islam sendiri dapat lakukan untuk kurangkan jurang antara masyarakat dengan kami? Kita ceritakan, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mengucapkan jazakumullah khairan kasira kerana sudi menjemput saya lah on air ni untuk berkongsi pengalaman, berkongsi pandangan dan sebagainya untuk anak-anak di luar negara. Alhamdulillah,
kita bila bercakap tentang pembunuhan orang-orang di Charlie Hebdo, dan hari ini pun ada pembunuhan lagi yang dilakukan di Texas, Amerika, di mana dua orang yang cuba nak bunuh satu masyarakat yang telah membuat pertandingan melukis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada dua orang cuba nak rempuh benda tu tapi tak sempat rempuh dan telah dibunuh. Jadi perkara-perkara gini akan sering berlaku. Jadi sebelum kita bercerita tentang peranan anak-anak sekalian sebagai duta kecil Malaysia, duta orang Islam sendiri, duta sebagai seorang Muslim, mungkin kita elok kita singkap sedikitlah senario dunia dan apa actually implikasi kepada kita, insya-Allah. Sebenarnya kita, kalau kita lihat semua yang berlaku di dunia ni sekarang, kita tidak susahlah untuk fahami bahawa perancangan musuh Islam, terutama Barat terhadap Islam, adalah berlaku berulang-ulang. Cuma skrip yang sama, cuma watak-wataknya berbeza. Dan kita, kalau kita lihat dalam kisah-kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran pun, dia berlega dengan kisah-kisah yang sama, cuma watak-watak yang berbeza. Mengapa ya Allah keep on repeating cerita-cerita itu supaya kita mengambil iktibar? Tapi sayang sekali, umat Islam pada zaman ini, walaupun dah berlaku banyak kali benda, perkara-perkara yang macam ini, kita sedikit mengambil iktibar daripada sejarah yang melakukan, yang berlaku, yang menyebabkan kita masuk dalam lubang biawak 2-3 kali. Sebagaimana hadis mengatakan, wahai Islam ni patut ambil iktibar daripada apa yang berlaku supaya tak masuk dalam lubang biawak sebanyak 2 kali. Tetapi apa yang berlaku sekarang, kita macam itulah, kita tidak memahami sejarah dan pelakuan yang berlaku, dan kita tidak mengambil pengajaran supaya kita tidak melakukan lagi kesilapan itu. Jadi apa yang kita lihat ialah jalan teknik musuh Islam melakukan ialah dia mempergunakan sekumpulan umat Islam sebagai senjata mereka untuk memburukkan Islam itu sendiri tanpa mereka melakukan banyak usaha-usaha lah, ya. Selalunya kumpulan ini ditubuhkan ataupun diraikan dan sebagainya, dan kumpulan tu makin besar, dan kalau kumpulan yang ditubuhkan itu tidak mengikut apa ataupun skrip yang telah dilakukan, kumpulan itu akan dipunish lah, membuat punishment dan mengecilkan kuasa kumpulan itu ataupun hingga terhapusnya kumpulan itu. Dan saya ingin bawa contoh-contoh dalam sejarah yang berlaku. Mungkin kita boleh cerita tentang Saddam Hussein. Saddam Hussein telah dibina ataupun dipupuk oleh Amerika kerana tujuannya untuk mengekang kebangkitan Iran yang berlaku pada itu, revolusi Iran pada tahun 79. Ya, jadi CIA menolong Saddam Hussein dengan Ba'ath Party untuk masuk ke power, untuk menjadi kuasa besar di Iraq, sampailah dia menang dan menjadi presiden Iraq pada tahun 1979. Koinsiden ke tak koinsiden tu kita tengok dalam sejarahnya, ya. Jadi apabila berlakunya, apabila Saddam Hussein naik power menjadi ketua di Iraq pada tahun 79, dan revolusi Iran pun berlaku pada tahun 79, pada tahun 1980 berlakulah peperangan Iran-Iraq. Mungkin anak-anak Mesir belum kecil ataupun belum lahir ke, tak tahulah kan. Tapi inilah yang berlaku, peperangan negara Iraq telah mencerobohi Iran, dan peperangan berlaku daripada tahun 1980 hinggalah tahun 1988. Dan Amerika telah memberi segala bantuan, segala kecanggihan peralatan kepada Iraq untuk menguatkan tentera Iraq.
Jadi apabila berlakunya ataupun berakhirnya peperangan antara Iran dan Iraq, tentera Iraq begitu kuat dan dengan senjata-senjata yang canggih, dia attack Kuwait. Attack Kuwait ni dah tak ada dalam skrip. Ya. Dia attack Kuwait dalam tahun 1990 dan apabila tidak mengikut skrip yang telah dilakukan, ya, Saddam Hussein menjadi gergasi yang lebih besar dan tak boleh dikawal lagi. Dia sekatan embargo telah berlaku pada selama 12 tahun ke atas Iraq dan hinggalah jatuhnya Saddam Hussein pada tahun 2003. Jadi kita mungkin tak nampak begitu, tapi sekarang kita dah boleh baca apa yang berlaku kepada Saddam Hussein yang telah diberi kekuatan. Begitu juga berlaku kepada Osama bin Laden. Mungkin kena cerita sikit kot, barulah mungkin anak-anak faham apa yang berlaku sebenarnya. Osama bin Laden, sebagaimana you tahu, Afghanistan dulunya telah dijajah ataupun telah dalam keadaan perang dengan Soviet Union, ya. Dan dipastikan bahawa Osama ni mungkin ikhlas untuk berjuang membebaskan Afghanistan daripada penjajahan Soviet Union. Dan Amerika telah membantunya dengan begitu canggih juga, ya, alat-alat peperangan dan sebagainya, hinggalah Soviet Union berundur daripada Afghanistan pada tahun 1989. Jadi apabila berakhirnya ini, mujahidin yang datang daripada seluruh pelosok dunia untuk tolong Afghanistan akan mempunyai senjata-senjata yang begitu banyak. Dan apabila berlaku begitu, Osama bin Laden telah membuat keputusan untuk terus berada di Afghanistan. Dan mungkin dia tu juga tidak mengikuti skrip yang telah dilakukan. They have become big and overgrown. Dan wallahu a'lam, September 11 2001 tu adakah berkaitan dengan Al-Qaeda? Allahu a'lam, kita tak tahu. Tapi apabila dia dah tidak mengikuti skrip yang telah dilakukan, oleh itu dia dihapuskan. Jadi cerita ni adakah dia koinsiden ataupun dia berlaku sebenarnya, ya? Jadi begitu juga dengan ISIS dan sebagainya, lepas satu-satu dan satu-satu. Jadi kita harap, ya, sebenarnya dengan skrip begini, musuh-musuh Islam dia just lay back. Sebab orang-orang Islam sendiri yang membuatkan Islamofobia. Ya, apabila yang berlakunya orang-orang ISIS dengan begitu kejamnya membunuh manusia tanpa diadili dengan baik, tanpa ada hukum judge ataupun court yang mengatakan orang bersalah, just cuma dia tidak agree dengan ISIS, dia dihukum, bunuh, dibakar dengan hidup-hidup. Dan juga Islam tidak ditunjukkan sebagai tidak menghormati wanita dan kanak-kanak dan menunjukkan kepada dunia bahawa Islam ni begitu kejam, kan? Rule of the law, I mean rule of the jungle, tak ada law dan sebagainya. Jadi itulah, ya, berjaya mereka melakukan Islamofobia melalui perbuatan orang-orang Islam sendiri. Jadi kita harap kita faham senario holistik yang berlaku ini supaya kita tidak terperangkap dan sama-sama mengatakan, ha, betul lah Islam menjadi macam ni. Jadi saya merasakan bahawa sebagai kita seorang Muslim, seorang mukmin, patutlah menambah ilmu. Antara satu perkara yang penting dilakukan ialah menambah ilmu tentang Islam tu sendiri. Dan juga pentingnya kita mengetahui ilmu sejarah. Kerana ilmu sejarah ini, kalau boleh kita melihat melalui perspektif Islam. Saya nak ambil satu contoh. Tak tahulah anak-anak tahu tak cerita Tok Janggut. Tok Janggut ni adalah seorang mujahid di Kelantan yang sebenarnya melawan penjajahan British. Dia mengambil arahan daripada Khalifah Uthmaniyah yang berada di Constantinople, Istanbul, yang memberi arahan supaya
orang-orang Islam ataupun mujahidin-mujahidin Islam bangkit melawan penjajahan British. Tetapi kalau you Google lah Tok Janggut ni, kita tengok mengapa dianya dibunuh dan mayatnya digantung dan dipusing bandar-bandar Kota Baru 2-3 kali, 2-3 hari untuk memastikan kepada rakyat, untuk memberi rakyat warning kepada rakyat lain supaya tidak bangkit. Tapi dia diletakkan di situ sebagai pemberontak. Pemberontak apa? Pemberontak kerana melawan tentera British atas, bukan atas penjajahan, tapi atas undang-undang yang melawan kenaikan cukai. Kenaikan cukai tanah, cukai pokok-pokok dan sebagainya. Dan tidak disebutkan langsung tentang penjajahan melawan penjajahan British daripada orang British kepada rakyat di Kelantan. Itu juga dengan kalau kita baca Kamal Ataturk kan, dia dikatakan sebagai bapa pemodenan Turki. Tapi kalau kita baca betul-betul, dialah orang yang memusnahkan Islam dan memusnahkan apa, bayang-bayang Islam di Turki. Ini adik-adik boleh Google dan sebagainya. Jadi itulah amat penting untuk kita memegang berilmu supaya kita dapat ulas dan become critical in our mind apabila perkara-perkara ini berlaku. Itu satu ilmu, ya, ilmu tentang Islam dan juga ilmu tentang sejarah Islam dan perjuangan-perjuangan Islam. Keduanya, selepas dapat ilmu tu kita buat apa? Kalau kita kata tasdiq wa amal, dia mestilah ada amalnya, ya. Kita dah ada ilmu, kita mesti follow it ataupun diikuti dengan amal kita untuk membuktikan keimanan kita. Contoh nombor satu ialah akhlak kita. Akhlak orang Islam sebenarnya kita buat bukan nak please the non-believers ke, nak please kawan kita, bukan. Kita bukan nak please manusia. Kita hanya nak meredai ataupun diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak kira lah di mana sahaja kita ni, depan orang ke, belakang orang ke, seorang ke, akhlak mesti sama. Akhlak yang baik. Jadi anak-anak sekalian, berada di negara negara Perancis di mana kebanyakan mereka tidak faham Islam, mempunyai akhlak Islam itu adalah satu perkara yang sangat baik untuk kita menunjukkan bahawa akhlak Islam ialah gini. Ya, perkara-perkara kecil seperti buka pintu, tolong neighbor, tolong jiran, memberi hadiah, memberi makanan. Macam-macam kita boleh buat. Tetapi anak-anak mestilah bergaul dengan masyarakatnya. Kalau kita duduk sekumpulan kita aje, macam mana masyarakat dapat tahu akhlak Islam ini? Ya, mesti ada kawan orang non-Muslim. Mesti bergaul dengan mereka. Ya, barulah kita dapat, mesti sebab nak ada opportunity untuk menolong mereka ini, kita mesti berada di kalangan mereka. Kalau tidak macam mana nak tolong? Kan? Kalau neighbor kita tu bukan orang Islam, apa salahnya masak-masak tu bagi dia makan, rasa. Kalau dibuang pun tak apa. Kita tunjuk je akhlak yang baik. Saya ingat ada satu cerita di Amerika tu, dia ada seorang keluarga Arab ni selalu menolong keluarga Jew, ya, orang tu. Tapi every time dia bagi makanan, orang tu lemparlah, hina dia lah. Tapi dia keep on doing. Pada satu hari dia sakit. Siapa yang akan menolong nak bawa dia pergi ke hospital? Tak ke neighbor dia juga. Jadi gitulah, kalau kita tengok pun cerita-cerita Rasulullah SAW, sahabat-sahabat, kan? Gitulah akhlaknya. Jadi itu yang kita patut tarbiahkan diri kita untuk memastikan akhlak kita ni baik. Ya, saya ada seorang kawan, masa bulan Februari dulu saya pergi ke Jordan nak belajar bahasa Arab supaya memahami Al-Quran tu dengan lebih baik lagi. Dalam kelas saya ada seorang kawan bernama Nia Marta. Dia ni orang Poland tapi belajar dan duduk di Jerman. Baru 2 tahun masuk Islam ataupun revert to Islam, dan dia menceritakan bagaimana dia masuk Islam. Mula-mula dia kata dia benci dengan orang Islam sebab akhlak orang Islam sangat buruk. Dan dia kata, orang tu kata, I am a Muslim. Tapi bergaduh, minum arak, ada boyfriend. Tak ada bezanya dengan orang-orang yang bukan Islam. Tiap-tiap hari neighbor dia tu bergaduh suami isteri. Pukul, suami ukul. Dan polis asyik datang untuk meleraikan dia. Jadi, Alhamdulillah,
dia mengatakan satu hari dia mendapat hidayah melalui akhlak baik manusia, dan di situ kita memastikan kita mesti memastikan diri kita ini dihiasi dengan akhlak yang baik. Kerana ada satu ayat Quran ni dalam surah Al-Mumtahanah, mari saya baca. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Rabbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Apa maksud? Maksudnya, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita takut dengan akhlak kita yang buruk ini menjadi penghalang kepada orang untuk sampai ataupun untuk nak kenal Islam tu sendiri. Kerana apabila di akhirat nanti, orang-orang kafir ini akan menuntut, disebabkan akhlak kawan inilah saya menyampah kepada Islam. Jadi kita tak mau di akhirat nanti kita menjadi penghalang kepada orang untuk mendapat hidayah. Na'udzubillah. Amin zalik. Ya. Dan satu laginya, janganlah kita, itulah saya katakan menjadi kebencian. Satu laginya, ada yang menceritakan macam mana kita nak didik diri kita supaya kita ni menjadi adil, seorang yang adil dan tidak emotional. Jadi kita waras, every time kita nak buat sesuatu tindakan, it's not based on emotional. Sebab kadang-kadang kita kata, ha, orang ni bergaduh, kita bunuh orang ni. Adakah itu adil? Dan adakah itu fair? Orang lain yang buat, orang lain yang kena. Kan, Islam tidak mengajar begitu. Jadi kita kena belajar untuk mengawal emosi kita dan always memastikan akal itu mengawal emosi supaya amal yang dilakukan itu amal selari dengan syariat Allah SWT. Keempatnya ialah kita kena, sebagaimana saya katakan tadi, kita kena engage dengan komuniti masyarakat kita. Engage dengan masyarakat bermakna dengan masyarakat yang bukan Islam, maknanya kita banyak boleh buat kerjasama dalam isu-isu kemanusiaan. Kan, isu-isu masalah kerjasama ibu tinggal, ibu tunggal, orang miskin, orang sakit, alam sekitar, macam-macam lagi. Sekarang ni ada earthquake di Nepal. Macam-macam anak-anak boleh buat untuk memastikan, menunjukkan yang orang Islam pun care for the world. Kita rahmatan lil alamin. Tak kira even binatang alam sekitar pun kita care, because kalau tidak, kita tidak dinamakan Islam ini rahmatan lil alamin. So gitu ya, anak-anak kita merasakan kita boleh rumus untuk soalan pertama ini. You have to have a wide world view or holistic world view of what is happening. Jangan ambil benda itu satu per satu. Kita kena lihat apa tujuan mereka melakukan begini dan apa langkah-langkah yang kita perlu lakukan. Bukan ke masa dulu pun Rasulullah SAW pun dihina. Kan, letaknya najis, kena kutuk, kena kata seher, kena macam-macam. Dan juga ada nanti kita akan bercerita tentang Rasulullah pergi ke Taif dan sebagainya. Tapi apa Rasulullah buat? Adakah dia bunuh orang yang mengatakan dia begitu? Tidak kan? Tak bunuh. Rasulullah tak bunuh mereka. In fact, tak caci mereka balik kemudian. Dan kita lihat atas dasar ini, kita lihat Islam itu menang. Tapi mungkin not now lah. Dia tak terus kan. Result tu tak terus. Sebab Allah akan menguji kita, melihat ketahanan, kesabaran selagi mana. Tetapi kita kena yakin bahawa insyaAllah 100% kejayaan itu akan pergi kepada umat Islam. Whether now, pada masa you all ke, kemudian ke, Allahu'alam. Cuma kita tahu kejayaan akan berlaku. Allahu'alam. Itu untuk ayat pertama. Amin, soalan pertama insyaAllah. Okay, terima kasih doktor. Dan maknanya sekarang ni kita dah tahulah kan sebenarnya. Ada banyak sebenarnya cara-cara untuk berusaha kan. Tapi sama ada kita nak buat atau tak je kan. Dan teringatlah saya dengan peribahasa Melayu. Nilai setitik rosak susu sebelanga kan. Dan janganlah kita jadi nilai setitik itulah kan haramnya semua. Dan lumrah manusia yang kita ni ada perasaan takut ataupun kita kata rasa insecure lah kan. Namun adakah kami atau pelajar ni, adakah kita sendiri perlu menutup identiti sebagai seorang Muslim
hanya kerana perasaan takut. Maknanya macam kenapa kita kena rasa takut? Sedangkan kita tak bersalah. Sebab mungkin bukan kita lah benda ganas tu kan. Tapi kadang-kadang ada pelajar wanita juga, Muslim utamanya, yang mengambil inisiatif dengan membuka tudung ataupun pakai sesuatu yang lebih kurang macam tudung. Macam sekarang ni macam orang kata snow cap lah kan, tapi sekarang bukan winter. Tapi sebagai langkah untuk mengelak daripada orang luar rasa takut pada mereka. Jadi bagi doktor sendiri, adakah ini adalah cara yang paling sesuai? Dan macam mana kita nak pupuk sifat keberanian itu sendiri? Sebab macam lihat, seperti yang kita lihat situasi di Perancis sendiri, ada banyaklah kes tarik tudung, racist dan sebagainya. Dan ada juga mentaliti, bagi saya itu adalah mentaliti orang lain. Kalau pakai tudung macam mungkin orang Perancis ni susah nak berkawan. Sedangkan benda tu sebenarnya bukan tak betul pun. Tapi sebenarnya kita yang takut nak approach, nak mendekati mereka. Jadi apa pandangan doktor? Okay, sebelum saya cerita apa yang berlaku pada saya, because I was also studying in Australia for my basic degree. Dan pada masa tu pun manalah ada orang pakai-pakai tudung. So ada juga berlaku pada saya. Tapi sebelum tu mari kita singkapi dulu dalam Al-Quran. Sebab banyak ya ayat-ayat Al-Quran yang dah putus eh? Tak putus eh? Okay. Sebenarnya banyak dalam ayat-ayat Al-Quran yang memberi semangat kepada kita ya. So saya mungkin nak kupas sikit beberapa ayat. Auzubillah minasyaitanir rajim. Surah Al-Imran ayat 139. Ya. Auzubillah minasyaitanir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kan? Allah mengatakan dan janganlah kamu merasa lemah. Dan jangan pula berasa sedih hati. Sebab apa? Sebab you are antum wa antumul a'laun. Sebab dia kata kamu paling tinggi darjatnya jika kamu seorang yang beriman. Kena bilir lah tu. Kalau kita betul percaya, kita sebenarnya dari pandangan manusia mungkin hina lah sebab dia mempunyai ciri-ciri kemanusiaan mereka. Ya, ciri-ciri manusia tentang kejayaan ni lain daripada ciri-ciri yang kita nak, yang Allah please kan. Kita punya matlamat hidup ialah next time insyaAllah bila mati kita masuk syurga. Matlamat orang manusia di dunia mungkin pleasure the most kan. Selagi dapat ada harta, ada niat, dapat gembira dan sebagainya, itu dia punya ciri kejayaan, which is very much different from us. Jadi dalam surah Al-Baqarah pun banyak Allah mengatakan kulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Banyak dalam ayat Quran ni wala fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Satu lagi ayat 62, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, yang 38 tadi dia mengatakan bahawa barang siapa mengikuti petunjukku, Allah yang akan beri. Tidak ada rasa takut kepada mereka, pada mereka. Maknanya dia, bila dia beriman tu dia tak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih hati. Itu juga dalam ayat 62, siapa yang beriman kepada Allah, hari akhirat, wa amila solihan. Ada lagi satu ciri ni, melakukan kebajikan, mereka akan mendapat pahala ajrun. Ajruhum inda rabbihim, ajar daripada Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Benda ni kadang-kadang tak boleh buat-buat. Ini adalah anugerah daripada Allah SWT kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman, percaya pada Allah, percaya pada hari akhirat dan juga beramal soleh. Jadi kalau anak-anak boleh buka surah Al-Fusilat ayat 30-36. Banyak ya Allah memberikan actually these are the answers that Allah dah sebut pada kita Ini saya nak kena refer lah. Mungkin kita baca sikit ya. Sesungguhnya ayat Al-Fusilat ni ayat 30 dan kita mutaba'ah, kita dengar apa maksud yang Allah telah katakan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, ya, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih. Janganlah kamu bersedih dan
Bergembiralah kamu dengan perolehnya syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi malaikat ni menjadi teman-teman kita. Kamilah, dia kata, pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya syurga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan yang berkata, sungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim. Dan tidak sama, dia kata, kebaikan dengan kejahatan. Dia kata, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Ya, maknanya kita tak, dia bunuh aku bunuh, tak ada macam tu. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. So kita kadang-kadang tak boleh buat-buat, tak boleh pura-pura benda ni. Kerana Allah yang akan anugerahkan rasa tak ada sedih, rasa tak takut, rasa berani, disebabkan atas keimanan dan kesabaran kita. Dan dikata kalau kamu syaitan mengganggu kamu dengan sesuatu godaan, maka mintalah ampun, perlindungan daripada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi itu ya, dalam tu dia dah sebut ya beberapa benda yang kita boleh buat. Ini orang yang beriman, dia yakin malaikat akan turun, beri reassurance, jangan takut, jangan sedih. Dia akan mendapat penghormatan, dia mendapat perlindungan kehidupan dunia dan akhirat. Dan kita disuruh menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi ini adalah khabar bergembira kepada orang-orang yang berpegang kepada tauhid dengan sebaik-baiknya dan juga beristiqamah dengan dalam apa keadaan sekalipun. Dan kita tahu bahawa kita tengok dalam surah Al-Baqarah tentang cerita tentang tentera Jalut dengan Talut, kumpulan kecil boleh mengalahkan kumpulan yang besar. Dan kalau kita tengok Rasulullah SAW dalam ghazwah yang banyak pun, tentera yang sikit ini boleh mengalahkan tentera yang besar. Dan Umar radhiyallahu an berkata kekalahan, dia takut kekalahan orang-orang atau tentera-tentera Muslim ini atas disebabkan dosa atau maksiat mereka sendiri. Begitu juga Al-Fatih, taklah ramai sangat dia punya askar-askar, tetapi sebaik-baik tentera, kerana hubungan mereka dengan Allah begitu baik, keyakinannya dengan baik dan sebagainya. Jadi gitulah ya, dengan keimanan, keyakinan dan kesabaran, Allah insyaAllah akan kurniakan banyak benda kepada kita untuk memudahkan kita hidup di dunia ni. Walaupun mungkin pada pandangan manusia susah kehidupan. Kalau kita tengok orang-orang di Palestin, kita rasa hidup dia teruk. Asyik kena bom, kena bunuh, kena siege, kena kepung, kena apa. Tapi kalau kita tu jumpa mereka, the first thing they will say, Alhamdulillah. Thank to Allah. Apa benda yang ada ni, Alhamdulillah. Dan mereka masih tabah, masih berpegang teguh kepada ajaran dan masih yakin tentang kejayaan yang Allah akan berikan kepada mereka. It's a matter of time. Itulah Allah ujinya, kesabaran tu. So bagi pandangan mata manusia, teruklah, ngapalah dia orang ni tak bagi je ke atau pemedamai je dengan Israel dan sebagainya. Tetapi dia percaya yang habuannya lebih besar daripada itu. There is no perkataan kalah tu tak ada kan, sahaja syahid atau kemenangan. Dan kalau kita tengok surah Al-Fath yang menurunkan ketenangan ke dalam dalam hati mukmin ni ialah Allah, ya. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihi. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Siapa? Allah. Kadang-kadang kita makan ubat untuk tenang dan sebagainya. Bolehlah sekejap kan? Tetapi ketenangan yang asasi, ketenangan yang betul adalah anugerah Allah. Disebabkan apa? Disebabkan keimanan seseorang itu. Ya. Jadi dalam keadaan sekarang, kita merasakan bahawa apa-apa yang kita buat untuk meredakan keadaan ni lah, seperti kita merasakan bahawa nak pakai snow cap ke, nak boleh buat lah. Dia, asalkan dia tidak bercanggah dengan syariah. Takkanlah kita sebab itu kita nak buka tudung.
and melanggar syariah dan membuat instead of kita nak dapat barakah Allah SWT, kita mendapat jauh lagi daripada barakah Allah SWT. Betul tak? Jadi masa dulu pun saya dalam masa universiti, I used to pakai tudung. Tapi tudung mungkin tak tudung macam ni lah. Dulu tudung kecil je kan. Tapi tutup aurat juga. So my friends orang ni, Michael ni sukalah. Fuzia dipanggil dia. Dia make fun of my name, tarik-tarik tudung dan sebagainya. Tapi for how long is he going to do that? In the end, he became my friend juga. So gitulah maknanya Allah akan uji dengan kesabaran tu. Kita kena sabar dengan ujian. Apa yang dibuat. Lagipun kalau dia buat, dia tidak, dia mencela, dia menghina pun. Kalau mencela peribadi ni, it doesn't harm you. Tak ada cacat cela, tak ada luka dan sebagainya. Tapi kalau dia harm you dengan something, itu maknanya kena ambil action lah. Kena pergilah jumpa polis untuk dapat protection. Janganlah sabar aje kan. Berpadan-padan lah. Jadi, contoh juga masa saya nak ambil exam. MRCOG untuk dapat jadi specialist ni. The third exam dah, tak lepas-lepas juga ni pasal ni. So adalah brother kata, Fauzia, you pakailah tudung, janganlah pakai tudung hitam. Mungkin tudung hitam tu dah, diorang dah ada preconceived idea. Mungkin pakailah tudung merah sikit, kecil sikit. That kind of thing. So maknanya, kita cubalah membuat sesuatu supaya jangan marahkan diorang ke ataupun. Tetapi as long as benda yang kita buat tu masih dalam syariah ni. Ya, jangan kita sampai apa. Kalau dah kita cuba nak baik dia pun tak ni, ada ayat Al-Quran dah, wa ibadur rahman dalam surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman lazi la yamshuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahilu qalu salama. Maknanya kita kata salam kepada mereka. I mean, kita have done enough. Kalau dia tak mau, it's not our fault. It's not our duty to make him better kan. Cuma kita kena berakhlak baik, tunjuk apa Islam itu baik. Itu je. Jadi pasal sifat berani ni, saya rasa jawapan tu penuh dalam Quran. Dalam ayat Quran, kita tak boleh nak kata apa dah. If you do this, Allah akan bagi. Keyakinan tu mesti datang pada kita. Dan kadang-kadang kalau kita buat satu, it reaffirms, oh memang Allah tolong kita. Kalau Allah tak tolong pun mungkin itu adalah ujian nak tunjuk kita sabar ke tak sabar dengan ujian yang sedikit yang Allah berikan. Ya, sifat berani ni kita rasa kena pupuk daripada awal lah. Ya? Selalu saya tengok anak-anak di Malaysia ni, selalu ibu bapa mereka suka menakut-nakutkan. Takut tu polis. Nanti polis datang tangkap. Ada hantu, ada momo. Jadi I don't condone this lah. Anak-anak mesti diberikan tidak patut ditakut-takutkan daripada kecil. Patut diberikan sokongan untuk berani ke hadapan, berani bercakap benar. Banyak juga cerita-cerita Imam Abu Hanifah, ya, dia melawan orang cakap yang benar dan sebagainya. Dan sifat berani ni sebagaimana saya katakan tadilah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, adalah anugerah Allah. Kadang-kadang kita tak boleh buat-buat yang kita ni berani. Kan? Kalau betul kita rasa berani, cuba kita letak dalam, ada juga rasa takut. Hanya Allah akan memberikan ketenangan dalam jiwa dan sebagainya. Sebagaimana dalam surah Al-Anfal mengatakan, 110 orang tu sama dengan 1,000 kan? 10 sama dengan 100, 100 sama dengan 1,000. Itu mana datang kalau tidak Allah menurunkan keberanian begitu. Jadi ini adalah saya rasa susah sikit nak jawab. Sebenarnya kita masing-masing mestilah menunjukkan identiti Muslim kita sebenar dan cuba sedaya upaya untuk mempraktikkan Islam sesyumul yang mungkin. Depending dalam keadaan-keadaan berani. Lagi keadaan tu susah, kata nak semayang susah, tak ada masjid, lagi banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Jadi dalam kamus orang Islam tak ada kegagalan. Ya, yeah? Dia either you menang ataupun you syahid. Dia tak ada fail, ya, yeah? Tak ada fail. Itu dia. InsyaAllah kita doalah agar kita menjadi orang-orang yang dapat mempraktikkan ajaran-ajaran Islam. Sebab banyak mutiara-mutiara yang
Yalah, yang kutip-kutip daripada ayat Al-Quran tu sebabnya Al-Quran ni patut kita baca setiap hari dan mutlaah. Dan apa, kalau kita nak jadi generasi yang Rabbani, itulah yang patut kita lakukan. Samalah kita, saya pun kita mengingati diri-diri kita sendiri supaya sama-sama menjadi Muslim sejati yang diredai Allah SWT, insyaAllah. Okay, okay, kalau sifat keberanian tu akan datang dengan adanya kesabaran lah kan, maknanya kan. Jadi, dan kita kena yakin lah yang Allah sentiasa ada lah untuk bantu kita kan. Keyakinan kita pada Allah tu sebenarnya juga yang paling penting kan. Jadi, bila insyaAllah bila kita dah keberanian ni dah dipupuk, tapi bila kita berbalik semula kepada masyarakat, jika apa yang mereka, apa yang masyarakat sendiri dengar dan lihat kat media, di media, adalah perkara-perkara yang negatif. Jadi perlunya kita sebagai umat Islam ni, sebagai duta kecil Islam sendiri ni, menerangkan kepada mereka tentang kebenaran yang sebenarnya, kan? Jadi kalau dahulu dekat di media kita selalu dengar tentang Al-Qaeda, Hamas yang sentiasa mendapat perhatian dunia. Tetapi sejak akhir-akhir ini, kumpulan ISIS atau ISIS pula yang telah menjadi pertumbuhan. Jadi bolehkah doktor ceritakan sedikit sebanyak tentang ISIS? Okay, ISIS ni tahulah Islamic State of the Levant kan. Tadi saya cerita sikit pasal Afghanistan tadi. Selepas Osama bin Laden berjaya menghalau Soviet Union, Osama bin Laden duduk di Afghanistan di bawah Taliban. Abu Mus'ab al-Zarqawi kan, dia punya second person tu, dia balik ke Iraq dan dia tubuh Jamaah Tauhid wal Jihad. Dia asas kepada penubuhan ISIS yang kemudiannya jadi ISIS, ya. Tapi ISIS ni dia telah Al-Qaeda Global, dia telah memutuskan hubungan dengan ISIS ni pada tahun 2014 bulan Februari. So maknanya Al-Qaeda pun disown ISIS. Saya mungkin adalah orang kata ISIS ni ciptaan Amerika ke, ketua dia tu apa, Abu Bakar Al-Baghdadi ni ejen Mossad ke. Sebenarnya tak ada bukti lah yang menunjukkan begitu. Cuma saya tak maulah cerita sangat pasal ISIS ni, siapa dia, apa dia, mengapa dia. Cuma kita nak tahu apakah kesan kewujudan ISIS ni pada kita. Sebenarnya ada tiga kesan. Satunya, dia sangat menguntungkan Amerika dengan Israel. Kerana sebagaimana saya katakan tadi, kekejaman mereka itu dapat mengekalkan fenomena Islamofobia. Jadi orang memang takut dengan Islam. Jadi kita takut ini menjadi satu fitnah lah kan. Memang dia pun menjadi satu fitnah dah. Jadi Islamofobia tu masih tak boleh kita, walaupun kita telah buat banyak juga perkara-perkara untuk memastikan ataupun meredakan Islamofobia, tapi dengan tibanya ISIS ni pula, berdua Al-Qaeda, lepas tu dia reda sikit, datang pula ISIS. So you nampak the wave untuk meredakan Islamofobia ni memerlukan banyak tenaga. Ya, sebab pihak musuh pun ada perancangannya. Keduanya, dia sangat menguntungkan Syria, kerajaan Bashar al-Assad. Dia diwar-warkan bahawa kalau kerajaan Bashar al-Assad ni tumbang, ISIS akan datang, akan naik, yang menjadi lebih buruk dan membawa banyak lagi keseksaan dan sebagainya. Jadi dengan adanya ISIS juga, berlaku pertempuran antara mujahidin itu sendiri. Jadi melemahkan pasukan mujahidin, lagi-lagi senanglah untuk Bashar al-Assad mengekalkan kekuatan ataupun dia punya kerajaan. Ketiganya, dia sangat menguntungkan Iran. Mengapa kita katakan begitu? Kerana Iran mempunyai alasan, dengan adanya ISIS di Iraq, mempunyai alasan untuk masuk ke Iraq, membantu Iraq melawan pengganas. Jadi dalam Jun 2014, Wall Street Journal melaporkan kemasukan pengawal-pengawal revolusi Iran ke Iraq. Dan kita maklum ya, bahawa kekejaman orang Syiah kepada orang Sunni di Iraq sangat melampau. Itulah antara sebabnya separuh-separuh pemuda Sunni di Iraq ni join ISIS. Kerana merasakan ISIS mungkin boleh menolong mereka untuk melawan Syiah. Tapi sekarang pun dia tengok ISIS pun tak betul juga kan.
Jadi dia mereka tersepit antara dua kuasa evil yang dilakukan untuk mengecilkan kuasa mereka. Jadi jadi mereka, saya katakan tadi, dia join IC ni untuk memastikan dia mempertahankan diri dia, negara dia, keluarga dia daripada Syiah. Juga secara tidak langsungnya dia memang menguntungkan kerajaan Syiah di Iraq itu sendiri. Kerana Iraq dia meminta bantuan daripada dunia untuk mempertahankan Iraq daripada ISIS. Jadi oleh itu mereka mempertahankan kerajaan Syiah di Iraq. Jadi tak jatuhlah kerajaan Syiah kepada ke tangan Sunni. Jadi kehadiran ISIS juga memberi peluang kepada kerajaan Syiah Iraq untuk mengerah tenaga dan membekalkan persenjataan kepada kumpulan milisya Syiah. Ya. Kan di Iraq kan ada kumpulan milisya Syiah. Jadi dia memberi senjata kepada mereka, and they are free to roam anywhere and they are free to kill anybody, any Syiah. Jadi Amnesty International telah melaporkan pada tahun 2014 in Oktober, milisya Syiah ini telah membunuh ramai ramai rakyat Sunni dan kerajaan Iraq tidak mengambil apa-apa tindakan. Jadi sebenarnya tindakan ISIS ni sangat-sangat menguntungkan pihak musuh Islam, ya. Dan kesatuan ulama Muslim sedunia, iaitu International Union of Muslim Scholars, pengurusi dia Sheikh Yusuf Al-Qardawi, dalam kenyataannya pada 4 bulan Julai 2014 menolak pengisytiharan khilafah ISIS sebagai tidak sah dan tidak ada sandaran hukum Islam. Kerana ISIS mengenepikan pelaksanaan hukum dan akhlak Islam. So ISIS ni memang kita dah tolak habis-habis lah. Jadi berhukum dengan hawa nafsu, dendam kesumat adalah hukum yang dilakukan oleh hukum ISIS, bukan hukum Islam. Jadi kita kena bercampur gaul lah dengan rakyat-rakyat supaya ada peluang, ada masa untuk kita menerangkan perkara-perkara begini. Kalau kita tak bersama dengan diorang, tak boleh. Jadi oleh itu, kita perlu berhati-hati dengan semangat yang berkobar-kobar, nak cepat menang, nak cepat dapat kemenangan. Apa ni slow? Pakcik-pakcik slow. Kerana sunnatullah perjuangan Islam tu sangatlah ada sunnatullahnya. Dia ada, dia punya tabiat dia. Untuk mendapat sesuatu kejayaan itu bukan mudah, bukan cepat. Kita akan diuji dengan pelbagai keadaan untuk dilihat adakah kita sabar. Ya? Sebagaimana kita lihat perjuangan para rasul dan salafus salih. Ya? Rasanya itu je kot untuk soalan soalan nombor tiga. Okay, nombor tiga. Jadi harapnya semoga-moga kita dapatlah kan untuk menerangkan tentang ISIS ni. Mungkin seperti yang nak cakap lah, mungkin kita tak adalah nak terangkan apa ISIS ni sebagainya. Tapi mungkin kita kena cari sendiri, kena ni lah, kena buat research sendiri kan. Sebab macam kata tadi lah, nak usaha kita kena buat lah kan. Jadi bila kita cakap pasal sejarah semua ni kan, pasal kisah-kisah perjuangan Islam lah. Ha. Jadi sejarah ni mestilah terus berpaksi lah dalam diri kita sebenarnya, sebab penting sejarah kan, lagi-lagi sejarah Islam tu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Judge Santayana, mereka yang melupai sejarah pasti mengulanginya. Jadi penting sangat-sangat sebenarnya untuk kita tahu sejarah tu, lagi-lagi sejarah Islam. Jadi bolehkah doktor kongsikan sedikit anekdot daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat memberi inspirasi dan semangat kepada kami para pelajar untuk terus menjadi para pelajar muslim yang berwibawa, walaupun mempraktikkan Islam secara syumur ni adalah sesuatu yang sukar lah sebenarnya di seluruh Perancis. Silakan doktor. Ya, saya ambil tiga contoh lah ya, sebab kita nampak keadaan, yalah, merasakan anak-anak ni dalam keadaan yalah, orang Islam tak suka dan sebagainya, banyak mempunyai cabaran-cabaran.
Jadi saya ingin nak ceritakan bahawa Rasulullah SAW apabila orang kuat dia, bapa saudara dia, isteri dia Siti Khadijah yang disayangi wafat dan dia telah diboikot. Bukannya Rasulullah senang-senang dapat pergi Madinah. Sebelum tu the first 10 years di Mekah tu cabarannya amat susah. You imagine dia kena boikot berapa tahun. Tak ada makanan, anak-anak menangis. Dia pun tak nak buat apa dan sebagainya. Sampailah pertolongan Allah tu datang kan. The perjanjian tu dah hancur dan sebagainya. Jadi apabila Rasulullah tengok keadaan agak susah, dia cuba memikirkan macam mana. Dan kita tahu dia pergi ke Taif. Dan bagaimana dia disambut di Taif, dipukul, dilempar batu, dihina dan sebagainya sampai berdarah dan sebagainya. Tapi apabila dia sampai ke satu kebun yang dia punya tuan kebun dia Utbah dengan Syaibah tu kan. Rasulullah kata apa? In fact Jibril turun, nak suruh aku hukum ke orang-orang yang mengejek kamu, menghina kamu? Kita nak ambil sentimen Rasulullah SAW. Sebagaimana kita, Rasulullah itu contoh kita kan. Dia manusia maksum, kita manusia biasa, tapi kita akan cuba mengambil perasaan dan apa tindakan yang Allah, Rasulullah SAW lakukan. Kat sini panjang doa dia, tapi the gist is that Allah kata, Rasulullah kata, as long as Allah kamu tak marah dengan aku, kan? You reda dengan aku, it's enough for me. Kan? Dia kata macam ni, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang memerangi segala kegelapan serta menyebabkan urusan dunia dan akhiratku ini menjadi baik, agar janganlah kemurkaanmu menimpa kepadaku atau engkau menjadi murka kepadaku. Bagimu keredaan sehingga aku benar-benar meredainya. Tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan pertolonganmu juga. So maknanya dia put 100% kepada Allah SWT. Dan juga dia takut apa yang dia buat tu mendapatkan kemarahan daripada Allah. Jadi tindakan kita pula apabila yang kita patut ambil daripada ini adalah tindakan kita. Apa yang kita patut ni bukannya manusia tu marah ke, manusia tu displease kita ke. Tapi adakah ini tindakan ini akan membuat Allah marah pada kita. So samalah tadi kan, nak buka tudung dan sebagainya. Adakah tindakan membuka tudung ini membawa kita lebih dekat dengan Allah ataupun membawa kita lebih jauh daripada Allah SWT? So setiap tindakan yang akan kita buatkan, kita kena question begitu. Tindakan ini membuatkan kita lebih baik ataupun membuatkan Allah lebih marah pada kita. Keduanya, nak bawa cerita orang badui kencing dalam masjid. Kan? Ini hadis ni daripada Anas bin Malik. Ketika kami berada di dalam masjid bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang Arab badui berdiri lalu kencing di dalam masjid. You imagine lah kalau sekarang orang buat kencing dalam masjid, ha, mesti dah kena marah, dah kena apa, semua dah kena hentuk siapa benda kan. Ha, tapi Rasulullah SAW kata apa? Maknanya para sahabat dah nak menggertak, tapi Rasulullah SAW kata jangan, jangan kamu memutuskannya, biar dia selesai habis kencing dulu. Maknanya Rasulullah kata dia baru nak kencing kan, biar dia habis buang air kecil kat situ. Dan setelah itu Rasulullah SAW pun menasihatinya, sesungguhnya dia kata masjid ni tak boleh diguna untuk kencing dan kotoran. Masjid ni adalah tempat untuk zikir, solat dan membaca Quran. Atau sebagaimana Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW memerintah dia selepas tu dia Rasulullah kata pergi ambil air sebeldi dan cuci. No big deal. Jadi kita kena ambil iktibar dari situ. Walaupun nampak benda tu teruk kan, kencing dalam tempat masjid. Ataupun sebab apa kalau lah Rasulullah kata ha, pergi halau terus, dia tak kencing habis, tentang air kencing pengata-kata tempat, kawan tu tak habis kencing. So tindakan yang amat bijak, biar dia habis. Dan bukannya kalau ada najis kat situ, bukannya tak boleh bersihkan. Boleh bersihkan, ambil air, basah, khalas. Lepas tu dah boleh semayang balik. Dan dengan dia menasihati orang tu dengan baik, membuatkan orang tu lebih menerima. Daripada kalau kita pukul dia ke, halau dia ke, sentuh dia,
apalah membuatkan tindakan yang kasar, boleh menjauhkan dia. Jadi saya harap itulah contoh ini boleh membuatkan kita berfikir tempat suci kita dikencingkan oleh orang. How do you feel? Tapi dalam keadaan begitu pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat tindakan yang sangat bijak. Walaupun yalah sahabat-sahabat kalau macam kita orang biasa kan mesti nak marah ni apa ni bawa najis ke dalam tempat kita nak solat nanti tak boleh solat dan sebagainya. No big deal lah benda ni. So maknanya itu yang saya katakan tadi, emosi kita perlu dikawal oleh akal. Barulah tindakan itu sejahtera. Kalau mengikut emosi dah pukul dan sebagainya mungkin lebih tindakan tu lebih membawa banyak mudarat. Ya. Ketiganya, hadis yang mengatakan bahawa Abu Hurairah, ya, hadis daripada Abu Hurairah, hadis ini hadis Muslim. Abu Hurairah mengatakan sabda Rasulullah SAW, Islam mula tersebar dalam keadaan dagang, ghurabat, ya, asing, dan dia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Jadi we cannot be like the people, common people. Kita nak jadi macam mereka. Tapi Islam, kalau kita nak praktis Islam cuma, memang kita ganjil. Dan kita nak jadi orang dalam yang ganjil tu sebab beruntunglah orang-orang yang ganjil. Dan orang yang ganjil ni kumpulannya kecil. Kan? Kalau kita tengok dalam Al-Quran pun, illa qalila. Allah selalu sebut kan orang yang bersyukur, illa qalila. Sikit. So kita nak dalam kumpulan mana? Kumpulan yang banyak ke kumpulan yang sikit? Tentulah kumpulan yang sikit kerana kita nak keredaan Allah SWT. Jadi gitulah ya. mungkin kita kena apa? Mungkin kena fikir secara waras bahawa kalau kita ganjil, tidak semestinya kita tidak diterima oleh masyarakat umum, tidak semestinya kita ni teruk. Sebab memang keadaannya begitu sunnatullahnya. Tapi taklah juga kita nak kata kita ni biar terpencil, tidak. Tetapi kalau kita mengambil usaha untuk menyamakan kita dengan diorang, memang tak boleh. Sebab Islam tu ganjil sebenarnya. Dan dia akan menjadi ganjil pada akhirnya juga. Memang orang tengok kalau kita ni nak praktis Islam secara semua, orang tengok memang janggal. Kan? Banyak contoh-contoh you can also make yourself lah. InsyaAllah. Last. Okay. Jadi betul lah kan? Macam nak katanya, kita ni bila kita, lain satu, bila kita belajar sejarah pun, sebenarnya bukan sekadar mendengar lah. Sekarang dulu pun saya kalau dengar sejarah, dengar je kan. Tapi sebenarnya yang pentingnya adalah pengajaran tu lah. Dan macam kita amalkan ke tak apa yang sejarah tu. Ha? Supaya kita tak ulang balik kan. Jadi insyaAllah saya akan ajukan soalan yang terakhir lah untuk cucu kita. Jadi berikutan dari semua peristiwa yang berlaku pada masa sekarang kan. Muslim, orang Muslim sendiri sentiasa didakwa dengan gelaran pengganas. Walaupun bukan kita yang buat, tapi macam saya kata tadi juga, nilai setitik rosak sebelanga kan. Jadi memang kita akan kena tempias juga kan. Tapi jika dilihat daripada peristiwa yang berlaku, boleh dikatakan juga ramai yang telah melihat kesejahteraan Islam tersendiri dan ada segelintir yang telah terus masuk Islam lah kan. Contohnya seperti ada seorang penyanyi rap Perancis yang bernama Diam. Dan ataupun yang lebih terkenal Cat Stevens atau lebih sekarang lebih dikenali sebagai Yusuf Islam. Jadi bolehkah doktor simpulkan daripada kenyataan ini tentang janji Tuhan yang orang Islam ni pasti akan menang dengan mengambil contoh saya. Pasal Islam akan menang ni kita mungkin ambil cerita Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Kalau kita, I'm sure you all semua dah dengar cerita tu, kita tak boleh, tak payah cerita lah. Tapi apa yang saya nak bawakan di sini ialah perjanjian Hudaibiyah pada mata kasar manusia, terms dia tu memang lopsided yang menyebabkan sahabat semua gelisah kan. Itu yang Allah turunkan ketenangan dalam jiwa mereka itu sebab memang resah. Kalau kita tahu pasal salah satu daripada termnya ialah apabila orang Quraisy pergi kepada orang Islam, dia kena dibalikkan.
Kan dipulangkan kepada orang Quraisy. Tapi kalau orang Islam di pihak Islam masuk balik ke Quraisy, tak payah pulangkan. Jadi pada masa itu yang membuat perjanjian tu ialah Suhail bin apa ya, tak ingat dah. Suhail ni, tapi masa dia tengah nak sign tu, anak Suhail ni datang. Nama apa? Suhail bin Amar. Anak Suhail nama Abu Jandal. Dia memang Islam. So menangis-nangis kata, "Ya Allah, Ya Rasulullah, bawalah aku ke Madinah, tak tahan dah duduk Mekah," menjerit-jerit, minta-minta kan. Apa Rasulullah kata? "Saya dah sign dah perjanjian ini dan kita tak boleh take back our words." In fact, Umar radhiyallahu an, dia pergi dekat dengan Abu Jandal tu so that boleh je Abu Jandal tu ambil apa dia punya pedang ni, bunuh bapak dia. Boleh je. Sebab marah sangat kan. Sebab dia terpaksa dipulangkan ke Mekah. Walaupun dia menangis, merayu, meraung di situ. Dan bapak dia kata, "Rasulullah," atau di masa tu dia tak panggil lah, dia panggil Muhammad, "kan kita baru je sign treaty ni, kata kena pulangkan." So memang dipulangkan. Dan Rasulullah menenangkan Abu Jandal tu. Dia kata, "Wahai Abu Jandal, sabarlah. Dan dapatkan ganjaran dari Allah. Sesungguhnya Allah telah menyediakan kelepasan dan jalan keluar untuk kamu dan untuk orang-orang yang lemah yang berada bersama kamu." Bukan dia seorang saja, ramai yang dekat Mekah tu yang nak keluar dengan perjanjian ni. Mereka tak boleh keluar. Kalau dia keluar pun akan dihantar balik. Jadi masa tu memanglah tak nampak kita manusia. Kita dapat nampak at this moment. We can't even see the next minute pun tak tahu apa nak jadi. We can be dropped dead in the next minute. Betul tak? Jadi kita dah lihat Allah janjikan kemenangan. Dan memang betul. Kita dah belajar kan. Perjanjian yang nampak lopsided kepada mata kita pada hari, pada masa itu, pada manusia pada masa itu, menunjukkan begitu keberuntungannya Islam sampailah mencapai Fathul Makkah, di mana kemasukan Makkah tu tanpa pembunuhan, tanpa peperangan, dan manusia memasuk Islam berdoyun-doyun. Siapa nak sangka macam tu? Jadi begitu jugalah ya. Saya nak katakan bahawa ramai walaupun selepas September 11 tu jadi teruk, image Islam teruk, tetapi despite that, kajian menunjukkan bahawa orang Islam di US double. Ramai orang kata, apa pasal Islam ni start, mula-mula tak pernah dengar pasal Islam agaknya, bila dapat September 11 baru nak buka buku, baru nak tengok, ada separuh nak tengok apa benda yang ada yang menyebabkan ni, yang menyebabkan dia tertarik kepada Islam. Dan juga kita tahu cerita penerbit filem fitnah yang menghina Rasulullah tu, Anur Van Doorn tu kan, Danish kan, dia buat, nak buat cerita yang lebih teruk lagi untuk menghina Rasulullah SAW. Dalam dia mengkaji Islam tu, Allah bagi hidayah. Tu sebabnya kita tak boleh nak kata, "Ah, orang ni forgone lah, tak dapat hidayah macam mana." Tak boleh. Sebab hidayah tu bukan dari kita, daripada Allah SWT. Tugas kita menyampai yang baik yang seterusnya. Jadi dengan berlakunya sekarang ni, saya ingin juga nak bawa sikit tentang apa yang berlaku. Sebenarnya apa yang berlaku di Egypt, ya, Al-Sisi naik tu adalah disebabkan Israel, Amerika, dan juga didorongi oleh Saudi memberi banyak duit kepada Al-Sisi dan sebagainya. Dan pejuang-pejuang Islam banyak dibunuh dan sebagainya. Tetapi Allah takdirkan bahawa Raja Abdullah meninggal, dan sekarang Raja Salman naik Saudi. Raja Salman buat apa baru-baru ni? Itulah, you kena baca jugalah apa yang berlaku di dunia supaya dia boleh follow. Baru boleh nampak interconnection tu. Dia telah tukar orang dalam kerajaan dia, 5 orang. 5 orang tokoh yang menolong kudeta Al-Sisi. Ya, antaranya ialah Khalid Tuwaijiri. Dia ni penasihat utama Raja Abdullah. Raja Abdullah kan dia tak berapa sehat. Jadi dia take charge. Dan mereka ni jugalah antara 5 orang ni yang memberi perlindungan kepada Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh.
kena ada ceritanya tentang apa yang berlaku di Yaman dengan peperangan dengan Houthis dan sebagainya. Dan juga mereka lah yang membuatkan Iran yang lebih berkuasa. Jadi gitulah ya, kehendak Allah meninggal dan Salman ni mungkin lebih adil. Dan insya Allah kita berharap, yalah, Allah tu kalau dia nak tukar benda berlaku sekejap aja. Sebagaimana kita tahu dahulu Raja Al-Malik Faisal ada pernah memboikotkan oil embargo menyebabkan ekonomi di Amerika Syarikat hampir tergugat. Jadi apa yang mereka buat ialah perancangan musuh. Dia suruh anak saudara yang mengatakan dia tu gila membunuh Al-Malik Faisal. So ini pun ada cerita-ceritanya. Jadi kita tahu Islam membuat satu perancangan, jangan kita alpa pencarangan perancangan itu sahaja, kerana musuh Islam juga memang membuat perancangan demi perancangan. Dan insya Allah perancangan Allah itulah amat yang baik. Ya, jadi jadi itulah ya, take home message ya saya selepas apa yang telah kita cerita tadi. Satunya ialah bacalah sejarah. Sekarang ni tahulah apa yang berlaku di dunia kamu. Janganlah buku saja, akademik pun penting. Tapi banyak kalau orang, the girls ni dia jarang nak tahu apa yang berlaku di dunia. Sekarang ni amat senang, kita boleh Google, boleh tengok dan sebagainya. Tapi bila tengok tu, kita kena ada a critical mind of what is happening. Kita jangan ambil mati-mati itu dia. Ya? Baca daripada perspektif Islam, ambil iktibar. Kita jadi mukmin sejati, jaga hubungan kita dengan Allah SWT, hubungan kita dengan manusia, dan kemenangan diberi atas keimanan kita, bukan atas kemungkaran musuh. Apa ni, nanti kejap saya ada tulis somewhere. Umar Al-Khattab berkata, dia beri peringatan kepada tentera Islam. Dia kata, jangan ingat kita akan menang kerana dosa musuh. Kadang-kadang yang lebih berdosa boleh mengalahkan orang yang kurang berdosa. Faham tak? Dan dia kata, dia dah bagi example penyembah api dari Persia di mengalahkan Bani Israel. So dia kata, jangan kita sangka atas musuh. Kemenangan itu diberi atas keimanan seseorang, keimanan kita sendiri. Dan mungkin last lah ni ya, Umar juga mengatakan masa dia masuk Baitul Maqdis tu, dia bersyahadah. Dia apa ni, dia mengatakan bahawa dulu kita orang-orang ni adalah hina. Tetapi dengan datangnya Islam, kita dapat kemuliaan, dapat prestij, dapat keistimewaan. Oleh itu dikata untuk mendapat kemuliaan dan keistimewaan ini, kalau kita ambil jalan-jalan yang lain, hanya akan membawa kepada kehinaan. So hanya dengan Islam insya-Allah akan membawa kemuliaan dan keistimewaan kepada diri kita. Kita kena yakin dengan itu, dengan sebenar-benar yakin, dan insya-Allah Allah akan datang menurunkan malaikat menjadi sahabat kita, menolong kita, memberi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maknanya tidak ada kesedihan dan tidak ada ketakutan, insya-Allah. Cukup satu jam. Okay, alhamdulillah. Jadi betul lah, insya-Allah, dan janji Allah itu pasti benar. Dalam surah An-Nisa ayat 122, dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Jadi kita kena yakinlah yang janji Allah itu pasti benar. Jadi alhamdulillah, dengan berakhirnya soalan tadi, soalan kita pada kali ini telah sampai ke penghujungnya. Dan semoga setiap yang kita kupaskan, mungkin bukan semua lah kan, mungkin bukan semua, sebab kita manusia ni kita tak terima benda yang sama. Mungkin ada orang terima 10%, 20%, 50%, atau mungkin semua sekalipun. Tapi moga-moga salah satu daripadanya pun dah cukup kan, untuk membantu sedikit sebanyak tugas kita selaku duta kecil Islam ni, untuk menegakkan syiar Islam di mata dunia. Jadi mungkin jadi lagi satu, saya nak kongsikan lagi satu lah ayat Al-Quran dari surah An-Nisa ayat 104. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka yang musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula. Bagaimana kamu rasakan? Dan kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan.
dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi percayalah kan, ya, bahawa Allah tu ada, Allah sentiasa ada. Jadi mungkin sekarang kita sedang ditindas di seluruh dunia, dan pada masa yang sama mungkin ada juga golongan yang ditindas. Tapi apa yang membezakan antara kita dengan mereka adalah kita ada Allah. Yakinlah kan. Jadi Alhamdulillah, selamatlah sudah selat kita pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Fauzia. Terima kasih Doktor. Dan tak lupa juga kepada para pendengar setia Ladies on Air luar. Sehingga kita bertemu lagi dalam selat akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.